Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa ya teman-teman. Dan semoga hari ini teman-teman semua, kita semua mendapatkan berkah yang barokah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini saya mau memasak ya, ini buat masakan pagi. Ini saya mau memasak sayur bayam. Ini udah saya cuci ya teman-teman, ini sayur bayamnya. Pakai jagung udah saya serut, saya kasih daun seledri sama goreng tempe tahu. Dan ada sambalnya, ini bahan buat sambal ya teman-teman ya. Dan ini bumbu buat sayur beningnya, ini ada bawang merah saya geprek ya, saya rajang kasar, bawang putihnya saya geprek, saya kasih kencur ya teman-teman. Ini ada tomat satu, karena ada garam, ada sasa, ada penyedap rasa. Oke teman-teman, jangan di skip, ikutin saya terus memasak ya. Jangan lupa di subscribe, bunyikan tombol lonceng, komen, like, and share. Oke, jangan di skip, ikutin terus Mommy masak ya. Cus. Oke teman-teman, ini saya tadi udah merebus air ya buat sayur beningnya. Kita masukin bumbunya dulu ya teman-teman ya. Terus kita masukkan jagungnya, jagung sama seledri ya teman-teman. Seledrinya saya ikat aja ya teman-teman, gak saya potong, nanti bisa dimakan begitu. Oke, kita tunggu biar empuk dulu ya. Sambil menunggu itu saya mau goreng tempe. Nih, tempenya mau saya goreng. Nih, dan menumpuk ya teman-teman. Teman-teman, kayaknya jagungnya udah mateng ya. Kita kasih bumbu dulu ya teman-teman. Ini kasih garam sesuai selera teman-teman ya. Ini kasih sasa dan kasih masak bumbu penyedap kaldu ayam. Baru kita tadi timunnya belum dipotong ya teman-teman ya. Nih kasih timun ya teman-teman, dilupa. Timun, masya Allah. Tomat, maaf ya teman-teman ya, megang tomat ngomongnya timun teman-teman. Nih kita potong-potong begini aja, kita masukin ya teman. Baru kita masukkan bayamnya. Teman-teman, kita cek rasa ya teman-teman ya. Kurang garamnya, kalau suami saya kurang garamnya ini teman-teman, karena dia suka asin. Ini tempenya udah mateng ya teman-teman, kita angkat, nggak usah kering-kering banget, soalnya yang makan pada ompong giginya. Kita goreng cabenya teman-teman buat sambal ya. Baru
Mira, masakan Mommy hari ini sudah mateng nih. Sayur bayam sama jagung ya teman-teman. Ini kencurnya saya ikutin di ini, soalnya suami saya suka dimakan. Tempenya, tahunya, inilah lalapannya, ada timun sama terong lalap ya, ada kerupuk. Ini sambelnya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti Mommy masak hari ini. Terima kasih banyak semua. Terima kasih supportnya. Terima kasih subscribe-nya, like, comment, and share-nya ya teman-teman ya. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Oke. Saya mohon maaf jika ada kata-kata Mommy yang kurang berkenan di hati teman-teman semua ya. Mommy akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masakan Mommy hari ini, sayur bayam jagung. Oke, maknyum.